الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Hari ini Abi bersama kembar Revan dan Revin. Mana yang Revan nih? Ini yang Revan, ini yang Revin. Ini dua anak yang sangat hebat, luar biasa. Dan dua-duanya sama-sama hafal Al-Quran. Al-Quran kitab yang Allah muliakan. Maka ketika menempel pada sebuah kepribadian, maka orang tersebut akan ikut mulia semua Al-Quran. Ini contoh terbaik dari pribadi yang Allah pilih sebagai penghafal Al-Quran. Inilah Ananda Revan dan ini Ananda Revin. Revan dan Revin, teruskan ya, kamu menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz kamu menghafal? Kamu 10. Sama 10. Ya. Ya, insyaallah sabarlah. Allah akan menjaga hafalanmu karena kamu insyaallah kalau dari dosa mata sudah kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat menghafal Quran. Tapi ingat bahwa banyak orang salah paham tentang tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan bahwa aku buta ini kesempatan saya ini untuk ya minta-minta lah. Kamu alhamdulillah memilih jalan terbaik. Memang kamu tidak bisa melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kamu menghafal Quran. Jaga terus hafalannya. Semakin engkau memuliakan Quran, semakin Allah tinggikan derajat. Sekarang sudah semua orang mencintai kamu. Semua orang mencintai kamu. Kenapa? Karena kamu membawa Al-Quran. Bawalah Quran dalam hati kamu, ya. Bawalah Quran dalam pemahaman kamu. Dan bawalah Al-Quran dalam amalan kamu. Sehari-hari kamu berbicara dengan Quran. Dan sehari-hari kamu berzikir dengan Quran. Dan sehari-hari kamu berbuat sesuai dengan panduan Al-Quran. Semoga Allah berkahi ya Ananda, Revan dan Revin. Ya, jangan putus asa karena tujuan kamu adalah sampai di surga. Dunia ini sementara. Ya, dunia ini sementara. Kamu akan berpisah dengan dunia ini. Yang penting kamu bagaimana bergandeng tangan di tangan kanan kamu, tangan kiri kamu bawa pegangan seperti ini. Nanti di sini ada ayah, ada papa, di sini ada mama, ada ibu ya. Ya. Kemana? Ke surga. Iya, insyaallah. Semoga Allah berkahi ya. Kemana kamu? Bergandeng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan aku agar aku tetap istiqomah di jalanmu. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai ahli surgamu. Ya Allah, sempatkan kami nanti di surga. Kami memasang mahkota dalam ubun-ubun atau kepada ubun-ubun ayah dan ibuku. Amin. Ya. Banyak orang tidak kuat, tidak sabar, tidak teguh, mudah bosan bersama Quran. Tapi ini dia, sekalipun nampak secara zahir kekurangan, tidak bisa melihat, tapi keduanya adalah contoh terbaik bagaimana kita sabar dan teguh bersahabat dengan Allah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa a'lamu bima yahtadun sabili wa huwa a'lamu bil
itu ilmu kan bibit. Pulau itu dari ini, payu dari ini. Walau tidak Allah pilih, sadaqallahul azim. Saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Di sinilah saya tahu bahwasanya anak kita pintar, masih ada lagi yang lebih pintar. Itu juga berarti kita di sini, di dunia ini kita kecil, hanya kuasa Allah yang besar. Kalau harapan Revin, temannya siapa Bu di karantina? Di karantina Najam, Harun, Aiman, Ayaman, Cimahi. Anak-anak yang luar biasa. Baik. Kalau di studio siapa yang paling disukain sama Revan Revin? Mas Wayu, Kak Presti, Kak Lala. Baik, yang sayang sekali sama mereka berdua. Baik. Rasa kembali lagi ya, kata lagi ya. Yang memiliki anak seperti kami, seperti saya. Jangan jadikan kelemahan buat anak kita. Terus kita lemahkan anak kita. Al-Quran lebih kuat. Arahkanlah ke Al-Quran. Karena dengan Al-Quran anak kita lebih kuat, lebih dihargai. Walaupun di dunia ini harga hanya seberapa lah, akhirat kelak pilihan kita. Stop baca Al-Quran.